Undang-undang proses pembuatan gula merah awalnya ada yang menaik atau memanjat pohon kelapa untuk mengambil niranya. Sudah itu dibawa ke dapur, ditaruh di wajan untuk dibakar, lebih kurang membutuhkan proses 3-4 jam. Andai kata sudah istilahnya masak, seperti saya bilang tadi, prosesnya 4 jam itu dicetak pakai batok kelapa. Sudah itu menunggu proses kering lagi. Proses kering sudah dicetak lebih kurang 5-10 menit. Dalam proses pembuatan gula merah, tentu saja ada suatu tantangan-tantangan seperti pada waktu musim hujan. Musim hujan itu orang memanjat itu sulit karena licin, begitu pula proses dalam proses pembuatannya kayu bakarnya otomatis banyak yang basah, itu membutuhkan waktu yang rentan agak lama. Kalau pemasaran, dia mempunyai pangsa pasar tersendiri, walaupun sekarang di desa Besan ada istilahnya gula oplosan, tapi gula merah itu tidak memakai zat-zat yang dianggap berbahaya, itu semuanya alami. Banyak juga yang istilahnya minat sama gula merah ini. Untuk pemasarannya, yang namanya fluktuasi harga pasti ada, tapi tetap minat masyarakat cukup tinggi.